Hujan lagi nih, sobat-sobat, dimana saja berada nih, hujan lagi. Hujan. Turun hujan deras lagi. Mendungnya gelap sekali. Oke, para sahabat, para pemirsa, para penonton di mana saja berada, kembali lagi Memengkuraya Bertualang. Sekarang masih di daerah perkebunan, sambil menikmati suasana yang sejuk dan damai ini, dan sambil mendengarkan suara-suara burung perenjak yang sedang bernyanyi atau berkicau untuk pagi menjelang siang hari ini, sahabat. Dengan suara-suara burung yang berkicau menambah rasa damai dan tenang di hati kita karena suasana sangat asri sekali, sahabat. Udah dapat banyak nih, sahabat. Tuh. Untuk persiapan nanti bulan puasa. Kayak ini untuk jualan. Masih banyak tuh. Nanti yang tua tuh kayaknya ada 5, ada 4 lagi. Sekarang udah mulai ngambil. Mantap. Pemandangannya yang indah. Sangat menarik sekali, sahabat. Berburu jamur. Tuh, banyak sekali tuh jamurnya tuh.
Oke, para sahabat, kita akan lanjut lagi untuk pertualangan hari ini mengikuti Cak Petani. Lagi nyemprot, Mas? Ya, nyemprot. Nyemprot, wah. Nah, ini lahan kopi kok diganti sawit, Mas? Diganti sawit aja, Mas. Ini nggak ada, penghasilannya kurang. Oh, kurang, ya. Ya, jadi, coba-cobalah. Coba-coba sawit, ya? Ya. Oh, iya. Eh, sahabat. Coba-coba. Jadi di sini mulai ditanam sawit. Ini kebun kopinya diganti sawit. Ini sahabat. Padahal ini kayaknya kalau dirawat betul ya kopinya ini bagus. Cuman mungkin kurang perhatian, jadi diganti sama sawit yang apa namanya pengurusannya agak ringan. Ini kayu-kayunya udah ditebangin. Pemandangan yang sangat sejuk sekali, sahabat. Nah, ini pohon-pohonnya belum semua ditebangin, mungkin nanti berangsur. Sahabat, sawitnya udah bagus sih, udah ditanam.
bagus, sahabat, sebenarnya kebunnya bagus, tapi masih juga dirubah pola tanam jadi kebun sawit.